Hari ini saya ingin mencoba wawancara dengan teman saya, yaitu Putra Erkia. Selamat pagi, Putra Erkia. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, Pak, saya mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Saya ingin menanyakan tentang digitalisasi. Silakan. Kegunaan digitalisasi itu apa saja? Banyak kegunaan digitalisasi, salah satunya apa ya, dengan adanya kegunaan digitalisasi ini pekerjaan-pekerjaan atau kegunaannya itu banyak. Salah satunya mengerjakan tugas itu sangat berguna karena adanya digitalisasi, serta berkomunikasinya jadi lebih cepat. Contoh digitalisasi itu apa aja? Contoh digitalisasi itu banyak ya, smartphone, komputer, dan laptop, dan lain-lainnya banyak tentang digitalisasi. Kalau manfaat digitalisasi itu apa ya? Manfaat digitalisasi itu banyak. Salah satunya itu bisa membantu mengerjakan tugas dengan cepat atau berkomunikasi dengan baik tanpa adanya surat-surat. Zaman sekarang kan teknologi semakin meningkat, jadi apa yang mau kita lakukan bisa digunakan dengan smartphone. Kalau permasalahan yang dihadapi terkait digitalisasi? Banyak sih, banyak. Salah satunya permasalahannya itu banyaknya orang yang lalai menggunakan handphone. Banyak yang menggunakannya dengan membuka media sosial, dengan membuka pornografi atau konten-konten negatif, serta pergaulan-pergaulan dan perkelahian-perkelahian di sosmed dengan pembulian apa segala itu banyak yang membuat orang jadi merasa dirundungi oleh sosmed dengan dirundung orang. Apakah Putra Erkia telah menggunakan digitalisasi? Untuk saat ini saya telah menggunakan digitalisasi, salah satunya ya smartphone, tapi tentang laptop apa segala itu saya belum mempunyainya, tapi saya punya digitalisasi itu smartphone. Terima kasih ya atas Putra Erkia. Ya, sama-sama.